kan bantuin udah pinang buri. Ya? Ini kita lagi mau merawat repotting tanaman santigi. Ini medianya pasir Malang full. Menggunakan pasir Malang dan extra pudding Dekasar pasir Malang yang nomor 2. Ini dicampur, kemudian menggunakan furadan setengah ember. Ini furadan secukupnya ya. Lalu dipasang tanpa dicuci akarnya. Kayak ini kurang debur loh mas. Nah ini cara penanganan tanaman santigi karang. Ini media yang digunakan adalah pasir Malang, kemudian dicampur dengan sedikit sekam bakar, satu butir dekastar ini karena pelit ya. Kemudian furadan tadi sudah kita tambahkan untuk pencegahan hama. Ini setelah tertanam seperti ini, biasanya penanganan selanjutnya adalah menaruh bahan santigi ini hasil dari cangkok, ditaruh di tempat yang tidak terkena sinar matahari secara langsung selama kurang lebih 1 minggu atau 7 hari. Ya, ini jenis santigi karang atau santigi laut. Ini sudah indah bentuknya, meliuk-liuk. Oke, demikian, terima kasih sobat. Salam damai, salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.